Aku tadi kepikiran sih pas sholat, kayaknya pengen ngajak Atar Taraweh deh gitu. Sahur pertama, sama menunya ada. Oh, hey guys. Sambil sahur kita cerita-cerita yuk, kamu dulu bilangnya puasa gitu, ke ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, marhabannya Ramadan ya guys. Gak berasa ya, kita udah memasuki bulan suci Ramadan. Sebelah sini aku minal izin wal faizin sebelumnya, mohon maaf lahir dan batin. By the way, ini adalah hari pertama kita taraweh. Kesana kita tarawehan berame-rame sih, ada Wo, ada Indah, ada tim YouTube juga semua. Kita tarawehannya di Pondok Indah. Jadi memang biasanya kita tuh suka tarawehan di sini. Iya. Jadi ingat ya zaman dulu ya kita waktu awal deket ya. Awal deket kita tarawehan. Aduh. Tapi masih pacaran ya. Masih udah nggak pacaran. Moga-moga tetap kayak gitu. Amin. Yuk kita lihat yuk. Aduh. Sedih deh. Bukan sedih ya. Maksudnya kayak seneng gitu bisa ketemu sama bulan Ramadan lagi. Sekarang kita langsung aja ke masjidnya. Takutnya tempatnya juga kosong karena kan ini hari pertama ya. Jadi kita harus bisa penuh. Iya, tempatnya penuh. Jadi kita harus mendapatkan posisi yang bagus. Pak, gitu. Kalau mau ikut ya. Mbak Indah mana? Menyendiri seperti biasa. Hati-hati. Looking me like I'm crazy. Udah. Azan, guys. Looking me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with the colors. Kita lagi ada di dalam masjidnya sekarang. Aku jadi inget deh dulu waktu pas SMP apa SD kayaknya ya. Kalau taraweh tuh abis sholat isya itu kayak nulis ceramah gitu gak sih? Sekarang masih gak sih? Kayak nulis ceramah 30 hari, terus ada jadwal sholatnya, kita juga harus checklist gitu. Itu aku inget banget, terus kayak minta tanda tangan si ustadznya yang ceramah, cap masjidnya, aduh aku inget banget sih itu. Tapi dulu aku suka cheating nih, jadi aku tuh dulu suka capin dulu semua, karena depan rumah aku tuh masjid kan. Jadi aku siang-siang ke masjid, aku capin semua si bukunya, jangan ditiru ya guys. Aku capin semua bukunya sampai habis 30 hari, baru aku kayak ngisi ceramahnya tuh ngarang gitu. Karena aduh bener-bener tuh kayak, aku tuh kayak gak dengerin nih ceramahnya gitu. Padahal tuh penting banget ya untuk pelajaran. Sekarang masih kayak gitu gak sih? Coba dong komen dong, masih begitu gak? There's something different about us. Anything just to block out the wind. Ya udah selesai tarawihnya. Dan gue cedera sama yang lain. Marhabannya Ramadan. Selamat menegakkan ibadah puasa buat semuanya. Di situ kak, itu udah dibagi ya. Tidak mana? Mana ya? Dingin kamu di luar apa di dalam? Di luar, di dalam. Kamu di dalam? Iya. Dinginnya enak masjidnya ya? Iya. Tapi nggak begitu rame ya memang ya? Iya, kayak kenal. Biasanya penuh banget, tapi udah rame nih. Kita sholatnya 11 rokaat aja, tapi di dalam masih lanjut sampai 23 rokaat. Iya. Ah, moga-moga kita terawihnya nggak cuma di depan doang ya. Ya, ya kayaknya nanti kalau misalnya di rumah juga kita bisa taraweh sendiri sih ya. Iya. Oh, gitu aja. Kayaknya umur 3 tahun deh. Aku tadi kepikiran sih pas sholat, kayaknya pengen ngajak Atar taraweh deh gitu. Iya. Sebenarnya di latih dulu dia di matan ya sama aku. Iya, maksudnya sih sebenarnya untuk awal-awal nggak apa-apa sih dia sambil nonton gitu di masjidnya.
at least dia udah tahu gitu loh yang kayak dia tuh ke masjid, lihat papanya sholat, mamanya sholat. Aduh, mudah-mudahan di Ramadan tahun depan kita udah nggak pakai masker lagi ya. Lumayan agak. Tapi di Singapura udah nggak pakai masker ya? Di Singapura udah enggak. Oke deh guys, alhamdulillah udah selesai. Kalau gitu hari ini adalah sahur pertama. Ikutin terus ya. Ikutin terus ya. Kita mau sahur apa yang hari ini? Sahurnya nanti lihat aja. Bye. Halo. Wah, udah setengah 4 nih guys. Sahur pertama. Pertama menunya adalah opor dan sambal goreng kentang. Keberatan gak sih? Aku kok rasanya keberatan ya. Tapi katanya karena munggahan jadi harus makanannya menu ini. Kata Woli. Kata Woli guys. Selamat sahur guys. Selamat sahur. Sahur. Duh. Yuk. Mulai yuk. Yuk makan yuk karena udah setengah 4 takutnya keburu imsak ya. Selamat sahur. Sahur ya guys. Sambil sahur kita cerita-cerita yuk. Kamu dulu ini nggak yang apa suka bocor nggak puasanya? Apa? Waktu kapan kamu suka kayak cheating gitu? Nggak puasa gitu. SMP masih suka bocor nggak? Apa SMA? SMP. SMA udah nggak? SMP. SMA. Ada sih aku 1-2 sih suka ada. Bilangnya puasa gitu ke ibu. Iya. Tapi belum ada. Kak, mau ke kuliah ke SMP SD? Huh? Justru pas kuliah ya bocornya? Iya. Enak banget. Kamu bocor enggak? Aku rasa emang masih. Enggak, bukan karena halangan. Iya. Sama Ufi malah. Iya. Kepim tuh, buka yuk. Ini contoh ya guys. Ini sih belum ini. Ini puasa pertama ya? Iya. Dulu, dulu aku masih hamil, gak puasa. Langsung menyusui Atal, ini baru puasa lagi kan. Kalau dulu yang tahun pertama, kita masih deket ya. Atal bobo di atas. Dia gak bangun. Tapi biasanya sahur pertama biasanya sama keluarga gak sih kak? Iya biasanya kita suka pulang sahur pertama ke Bandung. Cuma karena kita masih standby syuting kan jadi ke Jakarta. Jadi orang memang juga tanggal 4 mau ke Jakarta. Ini hari pertama menunya masih kayak mewah gitu ya. Nanti kalau udah terakhir-terakhir pasti kita makannya cuma telur doang. Selamat sahur. Nah. Alhamdulillah udah selesai makannya guys. Sekarang kita niat berpuasa dulu ya. Nawaitu sauma godin anada ifadu sahri ramadona hadisanati lillahi ta'ala amin. Semoga besok puasanya lancar. Amin. Berkah. Amin. Terus apa lagi? Gak bisa mikir kan? Apa? Eh kita kata sih kita lihat Atar yuk. Semoga apa ya? Lancar segalanya. Yang salat dulu yang jangan tidur yang. Ayo bangun. Kamu mah selalu deh kayak gini. Iya. Yang Atar bangun tar. Atar. Atar bangun tar.
Pasar besar. Ini apa di atas itu ada kurma ya? Yuk kita ke atas yuk, sekalian kita nunggu subuh yuk. Ntar aja subuh dulu di sini baru ke atas. Kenapa gak subuh di atas? Lu ketiduran. Di sini kan kamu tidur juga. Enggak, tapi ketiduran yang blek gitu. Enggak mungkin lah ya, kan ada aku. Iya sih. Mana mungkin aku biarin kamu tidur. Aduh. Biasanya dia puasa makan sih agak tenang. Jadi kita kalau misalnya biasanya dia puasa pengen. Biasanya kalau awal puasa aku ya biasa aja sih, kayak ya berpuasa aja gitu, biasa kegiatan tetap biasa normal. Kayak nanti nih hari ini nih aku jam 7 pagi udah ada foto, jam 3 sorenya ada live. Jadi puasa tuh sebenarnya bukan alasan kita untuk tidak bekerja sih kalau menurut aku. Gitu ya. Tapi benar enggak yang kalau tidur yang orang berpuasa itu dapat pahala yang katanya? Aduh, aku enggak tahu dia. Hah? Enggak tahu. Iya, katanya tapi lebih berpahala lagi kalau kita bekerja enggak sih? Mungkin tidurnya aja pahala gitu, saking mulianya orang berpuasa kalian. Iya betul juga sih. Jadi semampu kita berpuasa. Iya ya, guys. Jadi semampu kita berpuasa. Dan sekali lagi kita mau ngucapin berdua selamat berpuasa buat seluruh umat muslim di dunia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Lama-lama tidur dia kan ngomongnya. Amin. Amin. Yuk kita lihat Tatar yuk ke atas yuk. Dia bubuk, kita ciumin. Kita masuk kamar aja deh. Puasa mas, kita lagi sahur. Lagi tidurnya belang-belang. Tidurnya gak pernah mau pakai selimut. Ini walaupun di tengah ya tidurnya gak mau pakai selimut. Sekarang tuh kalau dulu masih mau pakai selimut, sekarang udah gak mau. Kayaknya risih. Oke deh guys, kalau gitu sampai ketemu lagi nanti ya. Selamat berpuasa. Could have been stardust, same world but without us.